aku bakal kenalin kamu sama... Kang Pepi. Ya ampun Kang, kita kan udah kenalan. Nih, salaman lagi dah kalau gitu nih. Neng. Ini kadang-kadang kamu tuh suka aneh ya. Tuh kan mau salaman juga. Bukan. Apa? Kita kan udah kenal. Maksudnya ya, mau kenalin sama yang unik. Hah? Sama yang unik, iya. Unik apaan? Apaan yang unik? Sesuatu yang unik, Neng. Hah? Nah, kamu pasti pemasaran kan? Pemasaran? Kang, penasaran. Ah, kali itu. Ya. Beda, M doang sama N doang, pelit amat. Ya, beda lah, itu mah kantor, properti. Yaudah, yuk. Masuk yuk sini. Langsung? Enggak, nunggu besok. Yuk. Selamat malam Mas. Saya mau membuktikan sama teman saya tuh. Mana? Iya makanya lihat mana, dulu. Mana? Menu makanannya apa aja sih Mas? Lihat aja. Nggak percaya unik ya? Lihat Pak, aja. Neng kan harus lihat kan baru percaya. Menu andalannya apa di sini Mas? Menu andalan ada makanan salted egg chicken. Sama ini apa nih kayaknya lucu nih? Mie kuah dream milk. Dream milk? Iya. Saya pesen itu, sama minuman spesialnya 2, sama original susunya ya. Senjata kita, Neng. Dalam menyelesaikan semua masalah di depan kita. Ini, Neng. Ini unik. Dari mie ini menurut informasi, karena kan kita masuk, kita tanya menu andalannya apa, mereka menyiapkan ini. Dan saya dengar-dengar ternyata ini mie kuah, tapi si kuahnya tuh pakai susu. Ada campuran susu. Tuh, lihat tuh. Wih. Bukan santan ya, Kang? Bukan, ini susu. Gurih dan cita rasa susunya tetap ada, tapi malah makin enak. Kamu mau coba yang mana? Ini, unik soalnya. So, coba dulu. Sekarang coba yang ini ya, Neng, ya. Kamu coba itu ya. Ini kuahnya ya, Kak? Ini seperti ini, tapi dipakai apa ya, ini? Unik banget ini, Kak. Sausnya yang atasnya ini. Apa? Telur asin. Bener-bener telur asin ya. Dan semua dari minuman ini temanya susu semua. Coba dulu nih. Susu juga. Warna hijau. Min. Oh, min. Susunya ada min. Kalau ini apa ini? Jadi semua jadi coba ini ya. Fresh milk ya. Fresh milk. Aku mau cobain dulu ah, bentar ah. Kayak rasa banget. Dan susunya itu nggak bikin enak ya, Kang? Enggak, justru malah memberi rasa sendiri. Lebih enak. Di atasnya dikasih taburan potongan daging ayam. Daging ayam. Sama ada daging cincang. Mbak, halo, apa kabar? Silakan duduk. Iya, makasih. Pasti yang punya ya, Mbak, ya? Iya, kebetulan. Iya, kelihatan. Selalu saya tanya, pasti konsep dari tempat ini. Kenapa namanya Dream Milk? Konsep awalnya saya ngambil dari mimpi saya sebenarnya. Yang pertama, saya pengen buka bisnis yang long last ya, yang lama gitu. Jadi, makanya di dalamnya elemennya ada susunya. Kenapa? Karena menurut saya, makanan dan minuman yang sehat itu bisa membuat kita hidup lebih lama. Ya, dan di Indonesia ini masih dikit banget konsumsi susu ya. Kita kalah sama negara-negara di Asia Tenggara.
Jadi konsep di Dream Milk ini gimana caranya orang bisa minum susu tanpa merasa terbebani harus minum susu gitu. Jadi bisa nongkrong tapi minum susu dengan rasa yang enak. Nah, tempatnya enak dan yang paling utama menyajikan makanan-makanan sehat dan aman. Iya, nggak pakai MSG. Ini tadi yang Mas Pepi makan nggak pakai MSG. Tuh. Ini ide dari mana Mbak? Dengan berkuahkan, ini kan dicampur dengan susu kuahnya kan? Waktu itu saya tuh suka banget mie instan ya, dulu ya. SMP, SMA gitu saya suka mie instan. Saya pengen bikin mie dari susu, tapi mie-nya kita bikin sendiri, bumbunya bikin sendiri, dan ada susunya tapi nggak bikin enak, gimana caranya? Nah benar, nggak bikin enak. Ada daging cincangnya, daging sapi sama ayam. Wow, rame di sini ngumpul. Iya, rame. Ayam sama sapi disatuin nggak berantem, mereka baik-baik saja. Akur. Sejauh orang tua mereka setuju. Jadi ketawa lagi. Nah ini. Ini apa Mbak? Ini namanya salted egg chicken rice ball. Jadi salted egg chicken rice ball, ya. Right? Nah, yang jadi utama di Dream Milk ini makan, nongkrong dan tetap sehat, itu sih yang paling penting. Jadi makanya yang kita pilih juga bahan-bahan makanannya kalau Mas Pepe lihat di sini juga beda ada ya. Broccoli. Ada kita tetap ada sayurnya, ada brokoli dan carrot. Carrot ada wortel yang air. Wortel dan ada chicken yang dibikin ini ya. Ini saus telur asin dari telur asin mentah yang kita bikin jadi saus. Jadi sausnya agak creamy gitu. Kita olah semuanya sendiri. Ini minuman apa? Dream Milk Carmin. Carmin. Singkatan dari caramel mint. Oke. Susu dari Dream Milk yang bisa apa yang membedakannya itu apa? Jadi yang ngebedain kita dari susu yang lainnya, kalau misalnya susu yang lain itu biasanya dia ngambilnya susu UHT. Dilihat nih Mas Pepe di sini ada lemaknya tuh, nah, ini nih, bintil-bintilnya. Nah itu, bahasa bintil-bintilnya itu loh. Oh ini nih. Itu namanya, itu lemak ini yang jelas nih. Gitu. Ini lemak susunya ya. Jadi kalau misalnya susu beneran ya gitu, susu sapi beneran ya, itu bentuknya seperti itu. Dan nanti kalau misalnya dia udah lama nggak di kulkas ya, bukan di pendingin ruangan dengan suhu tertentu dan rapat kondisinya, nanti dia airnya akan naik. Jadi lemaknya naik, airnya turun. Hari ini kita banyak banget dapet ilmu yang bermanfaat dari Mbak Mutia. Sekarang aku boleh minta foto? Boleh. Nanti aku simpen di Instagram kita, boleh? Foto kita berdua. Enggak, foto temboknya aja Mbak, kita nggak usah. Yaudah, ya? Boleh. Bukan Instagram Kang Pepi ya. Instagram Oke Food ya. Iya. 1, 2, 3. Dream Milk. Gila, keren banget kan? Kayak di film-film loh. Boleh. Mbak keren ya Mbak ya? Iya, buah. Iya. Aku tahu itu hanya untuk menghibur. Sudahlah, semua sudah berakhir. Tetap muka gua gede, Neng. Iya, gak apa-apa. Kita ucapkan salam punya ya, Mbak ya. Oke Food. Ting, ting, ting. Hidup punya. Punya. Digas Mbak terakhir. Ternyata kita menemukan tempat-tempat dan ditutup dengan tempat yang banyak manfaatnya. Hari ini kita banyak info yang bermanfaat buat kalian juga. Buat kamu yang punya ide, punya saran, punya apapun itu, buat tim kita silahkan dikirim kemana, Neng? Ke Twitter atau Instagram di @okfood_neng. Neng, pamit ya. Tapi besok tetap jalan lagi karena kita harus tetap punya. Hidup punya. Aku pamit.